Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih cara rework ya baterai. Nah ini bahannya cukup pakai korek, koreknya aja Alfamart ya, tapi nggak iklan ini ya. Nah terus sama bahannya ini ya, reworknya. Nah caranya ikutin terus video ini sampai selesai ya. Nah langsung pertama-tama kita buka dulu ya. Taruh dulu koreknya, ini dimasukkan ya. Dikira-kira aja ya, dilebihin sedikit. Kira-kira segini. Terus jangan lupa pelindungnya ini dimasukkan ya, yang hitam ini ya. Ini penting banget ya, jangan sampai lupa atau ketinggalan. Masukin di atasnya. Nah, kita tinggal bakar dengan korek ya. Kita sesuaikan dulu apinya. Ini ya, pelan-pelan aja. Ini kita lakukan cepat ya, shred gitu ya, shred-shred tapi secara merata. Fokusin dulu. Nah, ini kita balik gantian ke arah sana ya. Nah ini dia udah selesai ya, hasilnya seperti ini. Nah ini reworknya, ini belakangnya. Nah cukup simple kan, bisa digunakan lagi. Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.